Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali. Ini saya lagi bikin drop ya, atau tutup pelek belakang ya. Istilahnya bikin well drop ya. Ini udah jadi satu nih. Ini yang saya bikin nih jari tiga ya. Jadi tiga sisi nih. Kan yang sudah saya sering bikin yang 7, terus pernah 5, pernah udah sering ya. Bahkan yang dari ember juga pernah. Ini saya bikin ini ya, 3 jari. Emang ini permintaan dari supir, minta yang 3 ya. Ini mudah banget cara bikinnya ya. Ini saya bikinnya cuman pakai aja nih, pakai modal las, gerenda sama palu, udah itu aja, nggak pakai roll-rollan ya. Jadi untuk teman-temannya, kan banyak supir yang udah pada bisa bikin garis sendiri ya. Jadi bisa ditiru ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti ini kan udah selesai nih satu nih ya. Ini bekas lalasan udah saya gerindain. Ini jangan langsung dicet ya, nanti sebaiknya di ini dulu, ditempul terus diamplas dicet. Kalau kayak gini jelek banget ya kelihatannya ya. Nanti biar lebih bagus di tempul dulu, diamplas baru dicet ya. Ini ya caranya seperti ini. Ini untuk ini ya, ini untuk tempat asnya nih. Ini saya udah bikin nih di sini nih. Ya. Nanti dipasang di sini. Jadi tadi ya saya pertama bikin bor, dibor dulu, terus pasang di sini ya. Satu. Terus nang satunya di sini nih. Bornya nih pakai bor nih ya, 12 mili nih. Kalau pakai bor 10 itu kurang gede dikit. Ini tadi saya korek-korek ya. Jadi bisa masuk bautnya. Soalnya kan bautnya nih, bautnya gedenya sekitar 12 mili ya, bukan 10 mili. Pokoknya istilah sesuaikan sama asrodanya aja, baut asroda maksudnya ya. Ini nanti kita pasang dulu ya. Nanti ya cara bikin lingkarannya akan saya tunjukkan ya. Mudah banget, gak susah. Nanti ya, saya bikin di sini nih. Jangan lupa ya. Ini kan saya ngapainnya langsung di mobilnya ya. Jangan lupa nanti akhirnya dilepas dulu agak mobilnya ya. Soalnya kan mau saya ngelas. Nyantum aja nyantum. Nanti ngelasnya di bawah. Maksudnya biar pas ya. Soalnya kan ini bukan bikin pabrikan. Bikin dari tangan biasa ya. Ini kendor tadi sudah sempat saya buka ya. Buat bikin yang satu. Ini tinggal satunya. Jadi ya, ini kan kadang-kadang bikin ini kadang-kadang kan sering patah. Usahakan ini ya, usahakan bautnya ini apa yang ada kepalanya ya, di sini nih, dibor dulu terus dimasukin, dan masukin dari belakang ya, biar nggak gerak, dicantum nggak apa-apa pakai las. Kayak gini nih, nah tuh dari sini nih. Soalnya kalau cuman ditempel di las, ini gampang lepas. Jadi yang ada kepalanya ya, nih dimasukin. Nah jadi nggak bakalan lepas-lepas. Ya kan saya pasang dulu ya. Ini bikinnya nggak pakai roll nggak, cuman modal di palu-palu. Pokoknya cara bikin bumper, cara bikin pengaman samping itu udah ada semua ya, di video sebelumnya udah ada. Ini nggak usah kenceng-kenceng ya, nanti kan perlu dilepas lagi. Terus saya mau begini dulu ya, bikin lingkaran samping nih. Ini pakai bel dia, pakai besi bel. Ini ukurannya 10 nih, lumayan kuat ya, jangan terlalu kecil ya, jangan 5 mili, 10 udah cukup kuat nih, gede nih. Nah untuk tengahnya ini udah saya siapin nih. Nah ini tinggal dibor ya. Ini jari-jarinya nih ya, udah satu ketekuk. Ini semuanya dari bahan-bahan bekas nih, bekas kayak mobil nih, ada sisa saya bikin buat variasi nih. Ini di sini tadi nekuknya nih. Nah, ini belnya nih. Ini ya, ini caranya mudah banget nanti.
cara bikin lingkarannya ya. Cuman dipukul-pukul pakai ini aja, pakai palu atau pakai pipa. Ini ya, ini caranya kita pukul ya, pakai palu atau pakai pipa nih. Nah ini lama-lama dia akan muter. Akan muter. Yang penting ya untuk panjang besinya, belnya ya, sesuaikan sama ini diameter pelek ya. Kan kadang-kadang pelek beda-beda diameternya. Pokoknya dukung dulu peleknya, baru kita potong belnya. Ini kan tadi kan kalau nggak salah sekitar 100 berapa tadi lupa, 140 kalau nggak salah nih. Bukan, udah mau bulat. Caranya ya, kita pukul sambil diputer, pasti dia bulat ya putarannya. Nah, kan udah mau bulat. Kita mulai dulu ya. Ya, sebelum salah saya mau coba dulu ya, barangkali kurang panjang atau terlalu panjang ya. Nah, ini kurang turunnya. Pas ya. Ini kan salah dulu. Kan udah bulat ya, tapi kan belum maksimal. Kita pukul tadi kan yang di sini ya, pukul ya. Sekarang dari luarnya nih, di nanti ya di besi. Nah sekarang dari atasnya nih. Mukul.
pukulnya pelan-pelan sambil diputer ya. Nanti dia akan benar-benar bulatnya bulat maksimal. Emang kalau pertama bikin mungkin agak benjol-benjol ya, nanti kalau udah 3, 2, 4 kali udah biasa ya. Ini kan udah bulat nih. Kita coba ya pasang di peleknya. Ya, coba dulu nih. Kalau belum pas kita pukul-pukul lagi. Tuh kan, udah pas tuh ya. Jadi kayak caranya, caranya dipukul pakai palu atau pipa ya, besi pipa, sambil diputer. Nanti dia akan muter sendiri, bulat maksudnya ya. Nanti kalau misalnya masih agak benjol, dipukul dari atasnya ya, masukin besi di sininya, kita pukul-pukul sambil muter, pasti nanti akan dengan sendirinya akan bulat. Tuh, pas banget ya. Nanti tinggal bikin jarinya ya. Itu jarinya udah ada, tinggal dilas ya. Saya mau ngebor ini dulu. Ngebor platnya nih. Ini udah saya tandain ya. Mau saya bor dulu nih. Ini ya pertama pakai bor kecil dulu ya. Jangan langsung gede. Kita ganti pakai bor yang gede nih, bor bautnya ya. Tadi kan bornya baut 14, kita sesuaikan aja dengan bautnya ya. Nah, udah pas ya. Ini Mas pasang dulu ya murnya. Ya, takarp ya. Biar lebih kenceng. Tinggal di lagi sini ya, tiga biji. Nah ini sini ya, nanti dilas ya. Ini untuk ukurannya ya, terserah ya, mau lebarnya seberapa itu bukan menjadi panduan ya. Yang penting terserah lebarnya atau panjangnya, yang penting ketiga-tiganya sama ya. Kalau yang tiga jari, kalau misalkan yang 9 jari atau 7 jari atau 5 jari juga sama. Terserah ya, mau lebarnya seberapa atau miringnya kayak apa, yang penting semuanya sama ya, jadi serasi. Ini kan sama semua ya. Tuh. Nah, jadi yang serasi, terserah ya mau nekuknya yang di sini kan saya nekuk ini kira-kira 5 cm di sini ya. Di sini sekitar 10-an cm ya. Terserah nanti di sini bikin 4 atau 7 terserah, yang penting semuanya sama. Jadi nanti serasi ya. Jadi tukungnya terserah mau selera masing-masing ya. Kan ada yang pengennya yang panjang sininya, pengen sini yang panjang, terserah, yang penting semuanya sama jari-jarinya. Ini saya cantum ya di sini ya, nanti ngelasnya di bawah. Saya cantum dulu di sini asal nempel ya. Nanti ngelasnya saya di bawah.
bakal nempel ya. Sama di sini. Usahakan ya nanti tempatannya ini yang sama ya jaraknya ya. Ini tadi saya cantum ya biar nggak gerak. Nah, pakai meteran ya, intinya jaraknya tuh yang satu ya sama yang lain sama semua ya jari-jarinya. Kalau nggak ada meteran pakai ini nggak apa-apa ya, pakai kayu apa-apa, yang penting jaraknya sama semua ya. Tekan segini sekitaran senti ya. Sama semua. Segini. Nah, ini nanti di sini nih. Jadi jaraknya biar sama ya. Saya cantum dulu. Panas banget, bro. Sama semua ya. Kalau nggak pakai ini pakai meteran ya. Yang penting terserah, yang penting ukurannya sama semua. Ini kan saya las dulu ya. Enggak lepas. Ini udah saya cantum ya. Nanti saya ngelasnya di bawah ya. Ini jelas. Ini saya mau kasih ripet ya. Mau saya ripet aja biar rapi ya. Nanti jelasnya di rapi-rapi nih. Kalau ini saya las. Saya buka dulu nih. Sama ya. Kayak gini sama. Di ripet ya.
Ini ya, udah saya lasin. Tinggal saya gerendain. Ya, udah saya rendah. Nanti ya, jangan langsung dicet ya. Ditempelin dulu, baru diambas, baru dicet. Ini yang ini mesti saya ripet ya. Enggak jelas. Panas bro. Tinggal di rute. Jadi nggak usah bilang nggak apa-apa. Ini kita juga kenceng. Ya, udah set tuh ya. Tuh kan sama kayak yang itu tuh. Ini tinggal dipasang. Sama ya. Ini ya, cara bikin well top ya. Itu cara bikin lingkarannya mudah kayak tadi aja ya. Yang penting dipukul-pukul sambil diputar, nanti ini akan muter, akan bulat ya. Nah kalau agak benjol tinggal dipukul dari atas pasti bulat, itu udah otomatis ya. Itu misalkan nggak punya roll-rollan ya. Ini kalau saya bikin selalu kayak gini, nanti disesuaikan sama ringnya ya, besar kecilnya kan beda-beda. Ini udah selesai.
nanti ya kalau ada waktu pas ngecatnya kan belum saya dembulin, nanti ngecatnya saya bikin video lagi ya, soalnya catnya belum ada, katanya mau beli bininya besok kan lama ya. Sementara yang penting udah tahu ya cara-caranya, sangat mudah banget. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.